Nah, meskipun lagi direnovasi, pelaksanaan sholat gerhana gimana nih, Pak? Bakal terhambat atau tetap menggelar sholat seperti biasa, Pak? Ya. Jadi kami di Masjid Istiqlal sesuai dengan anjuran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bahwasanya hari ini terjadi gerhana matahari cincin, maka seperti kebiasaan kami sebelumnya itu mengadakan sholat khusyufus syams dalam istilah agamanya atau sholat gerhana matahari. Nah, berhubung karena di Masjid Istiqlal sedang diadakan renovasi besar-besaran, kami tidak ada persiapan khusus untuk itu. Sebenarnya sholat gerhana matahari ini kan hanya sholat sunat biasa, ya, tidak seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau sholat Jumat. Temanya pun nggak ada. Jadi biasanya khotib yang bertugas pada saat sholat gerhana itu berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, tentang fenomena alam, tentang kekuasaan Tuhan. Nah, insya Allah hari ini di Masjid Istiqlal akan mengadakan acara sholat gerhana ini sehabis atau selepas sholat zuhur, langsung. Berarti mungkin sekitar pukul 12.30 ya, kosong-kosong. Diawali dengan khotbah, kemudian nanti ada sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dilanjut dengan doa. Berapa jamaah nih Pak Kira ya? Kami terus terang hanya tidak mengundang ya, baik itu pejabat ataupun jamaah, cukup kami adakan pemberitahuan melalui media sosial, melalui Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti kalau ada datang pejabat berarti itu hanya kemauan diri sendiri, bukan kami undang, seperti itu. Nah, untuk jamaah karena ini tidak ada persiapan khusus, jadi jamaah yang ikut sholat zuhur nanti kami kondisikan juga akan ikut sholat gerhana bersama-sama di Masjid Istiqlal. Mohon Sami'a Allah liman hamidah. Rabbana innaka man sami'na munadiyan yunadi bismillah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وأشهد أن سيدنا